Okey, jadi saya rasa boleh kot kita mulakan. Nanti kalau siapa-siapa nak boleh bagi tahu saya lah, saya boleh share saya punya perancangan ni. Okey, saya Rancangan ni. stopkan. Ya, saya stopkan dulu. Okey, sekarang ni saya akan tunjukkan dia punya ni lah. Dekat sini dah ada bahan-bahan dia lah. Okey. So nak buat kanta 2D. Okey. Untuk kanta yang pertama, saya nak buat bentuk bentuk bulatan. Okey, ada yang kata bulat, ada yang kata bulatan. Kak Ana, yang mana satu betul Kak Ana? Bulat ke bulatan? Bulat. Bulat. Ha? Oh, istilah ni eh. Ha, istilah dia. Apa yang betul ni? Bulat, bulat ke bulatan? Kalau dalam di SKP, bulatan. Di SKP? Bulatan kan? Ya, dalam di SKP, bulatan. Yelah. Jadi, kita ikut yang di SKP kan? Sebab rasanya kalau di SKP, dia memang tulis bulatan. Okay, baik. So, untuk bulatan, untuk kanta 2D bulatan, saya sediakan mangkuk. Okay, sebab senang sikit saya nak buat bulatan kecil tu. Okey, saya akan lukislah bentuk bulatan dia dahulu. Saya lukis guna marker pen lah supaya penonton boleh nampak. Okey, saya akan lukis bentuk bulatan. Kita nak buat kanta 2D. Dia simple je ni. Okey. Sebab so, apa? Sebab so apa? Siapa yang sorry Kak. Kita bersama kita sekarang ni, maksudnya dua orang kena boleh sama-sama buat lah, betul kan? Boleh bersama-sama, nak tengok dulu, tak ada masalah, boleh bersama-sama buat. Okey. So saya dah buat satu bentuk bulatan dekat sini. Kemudian saya nak buat dia punya tangkal, dia punya tempat pemegang dia. Ini ikut kreativiti masing-masing, macam-macam cara boleh buat, tak ada masalah. Okey. So ini tempat pemegang dia. Okey, dah siap dah dia punya kanta. Baik. Next saya nak buat lubang yang di tengah ni untuk saya tebuk. Okey. Saya nak buat yang di saya tebuk, jadi saya pakai pensel lah, senang. Okey, gariskan. Okey, boleh nampak ah. Okey, kemudian saya akan lipat dua, senang sebab saya nak tebuk lubang di tengah-tengah ni. So lebih senang sikit lah. Saya lipat. Okey, lepas tu kita gunting. Gunting dia punya bulatan ni. Okey. So kita akan guntingkan dia. Macam kanta lah ni. Kita boleh tengok dekat lubang yang kita guntingkan ni. Tapi kalau kotak, terpaksalah pakai pemotong sebab kotak memang susah nak lipat. Saya punya kotak dekat rumah dah habis dah. Okey. Dah dapatlah bentuk bulatan. Okey, nampak? Macam macam kanta kan? Okey, cuma nanti kita akan buat lagi lah untuk bentuk-bentuk dua dimensi yang lain. Okey. Sekarang ni kita guntinglah ikut bentuk dia. Ikut kreativiti masing-masing nak buat macam mana. Boleh gunakan bahan-bahan terpakai. Okey. Saya tak tahu tadi apa masalah dia. Laptop ni Line internet okey. Okay. Tak ada masalah. Okay, kalau kita rujuk balik di SKP, antara kemahiran yang boleh yang perlu dikuasai melukis, melukis bentuk 2D. Dia kena tahu melukis. Okey, sekarang dah siap saya punya kanta 2 dimensi. Okey, tak tahu masalah tadi. Dan sambung balik. No problem. Okey. Saya nak buat bentuk kanta bentuk 2D, seterusnya bentuk segi 4,
tepat. Okay. Macam mana nak buat ikut kreativiti masing-masing. Tak ada masalah. Okay, saya akan tanda dulu dengan pensel. Terpaksa N tadi, lepas tu tersilap saya pergi hand broadcast. So, habislah. Okay, kita buat bentuk segi empat. Empat tepat. Okay, gariskan. Ini dia punya, dia punya lakaran ya. Lepas tu kita garis. Kita garis. Yang ni kita akan potong. Okay. Minta maaf banyak-banyak sebab ada masalah teknikal tadi. Saya pun tak tahu kenapa ada masalah apa. Okey. Kita garis. So, bahagian ni akan potong lah ni. Akan dipotong. Okey, kita potong. Potong. Nanti saya kena buat balik videonya. Okey. Dan kita potong bahagian ini. Assalamualaikum. Aduh, Kak Ana tengok sedih saya. Gambar clear sikit Kak Ana. Waalaikumsalam. Tak apa, tak apa. Boleh buat? Benda yang dirancang biasa. Ilmu lah baru tu. Okey, tak apa. Kita go on je. Tadi saya pun silap. Saya pergi blokkan. Jadi kalau ada yang follow tadi memang tak dapat ikut lah. Ya, ketinggalan lah. So saya nak buat kantor bentuk segi empat tepat pula. Ni. Okay. So bila saya buka jadilah kantar dia tu. Nampak tak? Okay. Dah siap dia punya kantar segi empat tepat. So nanti kita buatlah sikit dia punya decoration dia. Tadi saya dah tunjuk bentuk bulatan kan. Sekarang ni saya nak tunjuk bentuk segi empat tepat. Okay. So buatlah bulatan dia ni. Buat decoration dia sikit. Garis. Lepas tu nak buat corak-corak ke boleh, tak ada masalah. Ikut kreativiti. Kadang-kadang budak-budak ni lebih kreatif daripada cikgunya. Bonok tengok kalau budak-budak buat ni macam-macam. Okay. So, saya gariskan ni lah. Dapatlah kantar bentuk segi empat. Dapat. So, kita boleh label lah dekat sini. Kalau yang ada apa ni, ada kertas laminate, boleh boleh laminatekan ni. Segi empat tepat. Kita labelkan dia, nampak? Okay. Segi empat tepat. Dan siap satu satu kantar bentuk segi empat tepat. Okey, saya akan buat untuk bulatan. Tadi saya tak labelkan, kita boleh labelkan lah. Yang ni untuk mencari objek bentuk bulatan. Yang ni sebenarnya saya pernah tengok ada share dekat Facebook ni. Saya tak ingatlah dekat mana. So kita dah ada dua jenis kantar bentuk 2D. Ataupun kalau tak ada kotak ataupun kita ada benda lain yang lebih menarik, kita boleh gunakan contohnya batang aiskrim. Nampak tak? Kalau batang aiskrim ni lagi mudahlah kita nak buat. Contoh macam bentuk segi empat sama. Kan? Kita boleh buat bentuk segi empat sama, mudah je. Ataupun kita boleh buat bentuk segi tiga. Okay. Right. Saya punya hot glue tak ada saiz pula yang sesuai.
Jadi terpaksalah pakai gam yang lambat mengeras. Itu je yang ada. Okay, boleh pakai gam ungu kalau ada. Tak ada masalah. Ni saya pakai gam. Gam apa saya tak tahu. Ini saya nak buat kantar kantar bentuk tiga. Yes, bentuk segitiga. Okay, kita letakkan gam sikit. Tapi ni lambat kering lah ni. Kita tak boleh nak pegang terus ni. Oh, ada anak murid saya tengok ni. Okay, kita letakkan gam. Sepah ni. Okay, yang ni kantar bentuk segitiga. Sebab ada juga budak-budak yang dia suka kumpulkan benda-benda ni. Boleh je guna, tak ada masalah. Okay. So, dah siap dah saya punya kantar bentuk segitiga. Okay. Biar dia kering dulu dekat tepi. Saya dah ada siap dah contoh yang dah siap lah kan. Okay, satu lagi kita boleh buat bentuk segi empat sama. Macam mana nak buat bentuk segi empat sama? Paling senang. Time ni lah Kak Anah, macam ni Zam tak jumpa. Aduh, baru je letak malam ni. Memang ada Zam tu. Tempoh PKP, kita kena create mana nak sediakan UN benda tu. Betul tak? Sebab nak keluar atas tujuan yang tak penting memang tak dapat lah kan. Okay, so tak ada gam tu, tak tahu, saya tunjuk je. Saya tunjuk je lah kan. Sopan? Ya kak. Guna lidi sate pun cantik kan sopannya? Yes, lidi sate pun boleh. Benda yang ada kan, daripada kita buang lidi sate tu, baik kita gunakan. Akak nanti share lah kalau anak buat ke, ada murid buat ke, boleh share. Saya suka tengok hasil kerja budak. Sebab macam hari tu yang kita buat bentangan kan. Yang bentangan bentuk 2D tu. Macam-macam. Bentuk 3D. 3D. Macam-macam ada. So dah siap dah saya punya kantar. Nanti labelkan lah biar dia kering. Lepas tu baru labelkan. Okay. So saya tak boleh nak pegang lah ni. Nanti dia tercabut. So biar dia.